are so good. This is my Terima kasih sudah klik video ini. Lagu Smoke on the Water adalah salah satu lagu yang paling ikonik dan terkenal dalam sejarah musik rock. Diciptakan dan dipersembahkan oleh band legendaris asal Inggris, Deep Purple. Lagu ini dirilis pada tahun 1972 sebagai bagian dari album Machine Head. Lagu ini ditandai dengan riff gitar yang ikonis, yang menjadi salah satu riff paling dikenal di dunia musik. Ketukan riff yang sederhana dan menghentak dengan sentuhan blues menghasilkan melodi yang sangat mudah diingat dan langsung mengundang pendengar untuk ikut serta dalam iramanya. Riff gitar tersebut segera menjadi ciri khas Smoke on the Water dan telah diakui sebagai salah satu riff terbaik dalam sejarah musik rock. Lirik lagu ini terinspirasi oleh peristiwa nyata yang terjadi pada tahun 1971, ketika band Deep Purple mencoba merekam album Machine Head di Montreux, Swiss, studio tempat mereka merekam terbakar dalam insiden yang melibatkan kepulan asap dari gedung konser di sebelahnya. Lirik lagu menggambarkan kekacauan dan kepanikan dalam situasi tersebut, dan juga menggambarkan semangat juang dan keteguhan dalam menghadapi rintangan. Smoke on the Water menjadi hit besar di seluruh dunia dan telah diakui sebagai salah satu lagu rock terbaik sepanjang masa. Solo gitar yang dimainkan oleh Ritchie Blackmore juga menjadi salah satu momen penting dalam sejarah musik rock, menampilkan keahlian dan keunggulan teknis yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, Smoke on the Water telah menjadi lagu wajib yang sering dimainkan dalam konser dan acara musik. Lagu ini tidak hanya menarik bagi para penggemar musik rock, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya populer dan diakui oleh berbagai generasi. Secara khusus dapat kita simpulkan lagu Smoke on the Water adalah lagu yang ikonis, dengan riff gitar yang tak terlupakan, lirik yang menceritakan kisah menarik, dan kekuatan yang tak terbantahkan. Lagu ini adalah salah satu karya terbaik dari Deep Purple, dan tetap menjadi lagu yang dihormati dan dicintai oleh banyak orang di seluruh dunia. Lalu bagaimana jika Dimas Senopati featuring Nail Autor mengcover lagu ini? Pasti seru dan bikin kita penasaran, dan semua terangkum di video reaksi kali ini. Mari kita saksikan bersama videonya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan tetap tersenyum.
That was so good. So good. Wow. Okay, guys. So there is one thing that I need to admit. And that is that even though I love the song Just Give Me a Reason, I loved the cover by them, I really have to say that this one is a way better cover. Like, even though the other one, I just adore it, this one is a little bit better. I don't know if it's because of, the music style matched the both of them, also because it's such a very high song to sing, and Niall nailed it. I really loved it, and they make a great duo.
this is one of their best collaborations that that they have done. Like, they have done like thousands of collaborations. I don't know what I'm saying. I'm rambling here because it's quite late today. Playing the song Smoke on the Water. What a cover. Outrageous. That was just too good. It don't get much better than that. No way, Jose. Guys, if you want more from these two, make it happen. Tell me down below in the comments. Tell me your thoughts, feelings, and opinions on this video. Of course, support them both as well. Go on over to their YouTube channels and, yeah, subscribe to them both. But, yeah, guys, that was just absolutely ridiculous. Wow. Super impressive. Cannot wait for the next one. If they've done that to that song, what an... Gila, teman-teman. Saya sampai menahan nafas saya beberapa kali tadi karena saya terkejut dengan permainan gitarnya seorang male author. Luar biasa sekali ya. Aduh, ini luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali permainan gitarnya dan musiknya. Ini, teman-teman, saya yang tadi lemas, yang tadi loyo ya, menjadi semangat ya. Jadi semangat berapi-api karena mendengar musik seperti ini. Ngerok banget, dan suaranya mereka berdua itu membangkitkan apa ya, semangatku ya, yang tadi sempat low, jadi tinggi, jadi naik kembali, jadi semangat berapi-api ya. Dan musiknya asik sekali, betul-betul sangat ngerok sekali ya. Di sini gila, suaranya nail, luar biasa loh. Tinggi banget, tinggi, luar biasa tinggi ya. Aduh, memang mereka berdua ini ya, duo rocker. Ya, bangga sekali ya, ada orang Indonesia yang mempunyai talenta seperti ini. Suaranya keren sekali, rocker sekali, dan juga pintar ya, talenta permainan gitarnya itu loh. OMG, talenta yang dimilikinya luar biasa sekali, Nel. Luar biasa. Pokoknya saya puas sekali menyimaknya, dan ya, saya jadi semangat kembali mendengar musik seperti ini ya. Oh my god, that's so rock and roll. Ya, yeah, ya. Yeah. Tidak sesuai lah dengan baju saya, dengan, you know, dengan lagu ini ya, guys. Waktu saya pakai baju rock and roll itu, supaya sesuai dengan dia punya aura untuk kita reaksikan, guys. Saya tersilap pakai baju. Nah, begini ya. Tapi ya, sudah terlanjur kita buat video, jadi teruskan saja. Oh my god, suaranya Nel memang gila, super luar biasa. Kenapa? Ay, dia teriak. Dia teriak menusuk telinga saya. Tapi benar-benar aura mereka berdua di sini menyampaikan lagu Smoke on the Water. Tapi aura mereka berdua di sini menyanyikan lagu Smoke on the Water. Oh my god. Wow, betul-betul menyatu gitu kan, guys. Kita pun mendengarkannya betul-betul enjoy begitu. Dan saya betul-betul jiwa ada cek 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 cek, betul-betul rasa dia punya bahang rock and roll dia. Saya suka ya mereka berdua di sini menyanyikan bersama, dan Neil itu betul-betul bikin membakar dia punya macam mana begitu keadaannya, vibe-nya begitu kan, guys. Dan saya rasa ini adalah keren gila. Nak kata macam mana, dari segi suara memang sudah ada serak-serak bahasa dia. That was my favorite version of that song of all times. Just, that was so metal. I love that little smoke. At the end, that was really cool, man. But, you know, these guys together, they just made some really, really, couple of really good songs that I hope they collaborate more. I really do, because I think they work very well together. You can just sense the energy. Niall is a very good guitar player as well. But their voices together, they make some really good music, man. Really do. Man. That was awesome. That got me stoked. I was getting sleepy. And that woke me up. All right. God bless you. Jesus loves you. I'll talk to you in the next video. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menonton video-video lain di channel ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi eksistensi channel ini ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.